kini masih belum berjaya mendapatkan sebarang kemenangan dalam dua perlawanan pertama mereka bagi aksi kumpulan B Unified Film Malaysia 2018. Lee Chong Hoon dan Ifa Dayo adalah pemain yang perlu diberi perhatian. Lee Chong Hoon menjaringkan dua gol, manakala Ifa Dayo telah menjaringkan satu gol. Jadi ini dua pemain yang perlu ini. Ya, empat pertukaran selepas dua kekalahan yang sangat besar, di mana penjaga gol ditukarkan, dimasukkan, iaitu Sheryl Anwar. Dan apabila kita melihat, dan sudah pun dimulakan aksi separuh masa yang pertama Unified Piala Malaysia 2018, aksi minggu ketiga bagi kumpulan B di antara Melaka menentang PDRM. Sekali lagi Karizwan dipintas di situ, masih dalam permainan Nakatake. Percaya di Melaka, dan apabila kita mengawal Ifa Dayo dan juga Gopi dan juga Syarul Azwari. Dah sambil itu, satu sepakan dari jarak yang agak jauh tadi dipatahkan. Kerana cukup berbahaya sebentar tadi. Ini PDRM mengatur kurang. Syarul Ain diselamatkan oleh Kadefami Cheman. Nakatake! Wah, serangan yang cukup berbahaya dilakukan oleh PDRM. Namun Hazwan main pertahanan. Nakatake terus mendapatkan sepakan penalti ini. Ya, dan apa yang dimulakan oleh Gopi telah diakhiri dengan Gopi. Di sini kita melihat beliau memang menggunakan tangan untuk menjatuhkan Syahor yang di situ. Dan memang satu keputusan pengalaman. Reisi Munsab mudah. 1-0. Permulaan yang cukup baik untuk PDRM di separuh masa yang kedua. Akhirnya Simon Sa berjaya memecah kebuntuan untuk jaringan minit ke-49. Jadi jaringan yang cukup baik, cukup penting untuk PDRM bagi mereka bangkit memberikan saingan dalam aksi kumpulan B ini. Ya, memang satu gol yang sangat penting oleh Simon Sa. Memang tiada peluang bagi Karufami setelah dia telah membuat gerakan awal. Simon Sab. Ada Syarul Ain. Nakatake sudah naik ke atas. Syarul Ain melepaskan rebatan. Diselamatkan oleh Karufami Cik Mat. Syarul Ain mencari rakan. Haji Majid sudah melakukan larian. Baik 1-2 di antara Arif dan juga Syarul Ain. Cutback dari Syarul Ain untuk Arif. Peluang kali ini masih dalam permainan. Kelang kabut di hadapan gawang Melaka. Pada Simon Sab. Pada Syarul Ain cari ruang. Syarul Ain! Adni, sekali lagi PDRM. Kelekaan Adni. Kelekaan yang dilakukan oleh pertahanan Melaka. Terus dihukum oleh Nabil Lamdi untuk jaringan kedua PDRM. Minit yang ke-78. Tugas yang cukup baik untuk Fauzi Pilus pada malam ini cukup sempurna aneh. Ya, dan kita boleh melihat di sini ini adalah Ifa Dayo terlepas, masih lagi peluang dan itu dia akhirnya gol pertama dari Ifa Dayo. 5 minit yang terakhir, kebangkitan dipamerkan oleh Melaka. Jadi Ifa Dayo menyempurnakan dengan jaringan yang cukup baik. Kelapa Prolima Ifa Dayo memberikan sedikit harapan untuk Melaka bangkit di 5 minit terakhir ini untuk menyamakan kedudukan. Ya, dan sangat bernasib Azmi baik. Azmi Muslim terus melakukan hantaran. Tangkapan terlepas dan itulah kesilapan dihukum oleh minit terakhir. Kesilapan sendiri dilakukan oleh Syarul Anwar. Satu kekecewaan yang pastinya dirasai oleh pasukan PDRM. Mereka hampir-hampir berjaya mendapatkan 3 mata. Kesilapan sendiri, Adni, anda pegang gol, anda pastinya lebih mahir dengan situasi ini. Ya, memang beliau akan sangat kecewa dengan kita berkecai. Arias Canturu, Fapus dikeluarkan. Dan itu dia whistle panjang menamatkan aksi perlawanan di Stadium Hang Jebat. Perlawanan yang cukup dramatik. Akhirnya kemenangan PDRM berjaya dicuri dengan jaringan sasat akhir oleh Jauh Zufo.